itu teman saya yang apa channelnya Al Fatih Vlog itu sedang editing video bro ya, dia apa ini di HP itu ya. Jadi seperti itu. Buat teman-teman semua, ayo tetap semangat, beranikan kita apa lebih seru lagi untuk bikin konten, bikin apa video tiap hari, jangan lupa di-upload. Kalau bisa kita usahakan bisa live streaming seperti saya ini, karena sudah pasti jam tayang kita pasti naik bro ya, live streaming. Jadi kita itu nggak usah ribet-ribet bikin video atau ngupload-ngupload, nah, cukup live streaming seperti ini sudah bisa menghasilkan apa meningkatkan jam tayang kita bro. Jadi itu sangat penting ya, perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan buat teman-teman semua, beranikan kita untuk live streaming meskipun malam ini ya, atau ketika kita sedang live streaming itu enggak ada yang nonton ya. Jadi jangan pernah menyerah bro ya, yang pasti jangan pernah menyerah, karena live streaming ini sangat apa bermanfaat sekali buat para konten kreator yang pastinya apa subscribernya sudah di atas 50 ya. Kalau kurang dari 50 pastinya belum bisa untuk melakukan live streaming. Bisa aja ramenya ya, itu di apa di stadion rame bro ya, banyak anak kecil, anak pesantren yang sedang bermain bola seperti itu. Jadi ya rame banget bro. Nah itu bro, stadionnya terlihat ya bro. Nah itu stadion bro, kita nggak bisa lihat karena itu pagarnya ya tinggi ya, segini bro pagarnya ya, dan pintunya sudah tertutup rapat, nggak bisa lihat ya. Kayak gitu bro. Ayo jangan apa, jangan takut untuk melakukan live streaming ya, sudah terbukti memang kenyataannya seperti itu, jam tayang selalu meningkat meskipun hanya 3 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, setidaknya kita sudah apa sudah bisa menginspirasi teman-teman semua bro. Seperti itu bro. Tapi sayang kalau ngoprus terus ya bro, kita nggak bisa ngopi ya kan, kurang asik bro ya. Ya mungkin teman-teman yang di sana ya, Bang Tatan, Bang Retno Rai sudah apa ini sudah ngopi pasti kan. Biarkan saya di sini dengan sendiri nggak bisa ngopi ya, nggak apa-apa lah ya, nanti kalau mau tidur ngopi dulu seperti itu ya. Buat teman-teman ya yang sudah memberikan subscribe-nya pada channel ini, mohon maaf saya belum bisa membalas semua komentar-komentarnya, like-nya, kemudian apa ini subscribe-nya. Yang pasti saya mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa memberikan, mungkin minggu depan tak usahakan sudah bisa memberikan subscribe kepada para teman-teman ya yang sudah subscribe channel ini bro. Seperti itu. Jadi memang yang apa yang sudah berkomentar sengaja emang enggak saya balas ya, karena saya ya mau mencari aman dulu bro, karena channel ini tuh sudah di apa ya sudah dapat peringatan bro ya, jadi lebih hati-hati tapi tetap waspada ya, tetap apa tetap bikin konten ya, jangan apa yang dipastikan kontennya yang aman bro ya. Kalau sudah kena apa ini bukan kena klaim hak cipta musik ya, ya ini sudah pelanggaran ya karena nekat betul ini konten kreatornya ya, ya pasti itu bisa buat teman-teman ya buat pelajaran, semoga kedepannya channel teman-teman bisa lebih aman dan bisa nyaman, bisa menghibur. Saya ini digeguyu ya, digeguyu sama Bang Sukro ini. Awas ini orangnya.